Nanti kalau di play hasilnya seperti ini. Oke ya. Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya di channel Mubadila Irfai. Salam aye okrai. Baik, kali ini kita akan berpindah ya, yang sebelumnya pakai Photoshop Corel Draw Edit Photo desain, sekarang kita tetap desain cuma PPT. Kita membuat intro, coba ya, kita membuat, coba kita senang bareng membuat intro untuk YouTube bisa, atau nanti buat penghias Instagram atau media sosial lainnya, tapi dengan PowerPoint ya. Edit intro buat video tapi nggih PowerPoint gitu ya, biar lebih nanti terlihat lebih sederhana, tapi itu efeknya mantep banget. Langsung aja ya, kita buka PowerPointnya. Ini pakai PowerPoint 2010, tapi nanti langkah-langkahnya sama, karena tiap versi kan mungkin shape sama teksnya kan ya tempatnya di situ gitu kan, jadi nggak berubah, nggak jauh-jauh amat. Langsung aja kita buka ini di home kan, gini tampilannya. Layoutnya kita kosongkan dulu. Oke, terus kita ganti warna, format background. Nah ini colornya kita ganti yang apa, oranye aja biar nanti kelihatan. Oke, gini ya. Sekarang kita insert dulu shape pakai kotak ya, gini, kira-kira segini ya, sesuaikan dengan nama kita. Oke, format dulu kita sesuaikan, line-nya center, line middle. Oke, gini ya. Outline-nya kita kasih hitam atau putih ya, biar nampak ya, hitam aja, no fill. Oke, terus ini kita tebalkan, tab, kita kasih teks mana ya, kita pakai shape aja. Oke, kita ketikkan nama kita, misal cah bagus misalnya, cah bagus. Oke, ini shape-nya kita hilangkan juga, outline-nya kita hapus, ini kita kasih warna. Oh, kita gedekkan terus sama kasih warna hitam juga biar sama gini ya, cah bagus. Oke, taruh di sini. Oke, udah ya, gini nanti. Kemudian kita kasih keterangan bawahnya. Oke, kita kasih slogan atau apa yang kita temui, atau biasanya kan kalau saya pakai slogannya salam aye atau salam persahabatan gitu kan. Ada lagunya, yang baru atau belum tahu lagunya bisa nanti dicari, ketika aja salam aye musik Mubadila gitu, nanti akan muncul lagu tentang persahabatan itu yang vokal, kalau liriknya saya dan teman, tapi kalau musiknya dari teman ya, gitulah, mereka yang lebih tahu mengenai musik, jadi membantu membuat tentang salam aye gitu. Oke ya, kita gede gini ya, gini, terus formatnya, shape-nya kita kasih hitam. Oke, gini ya, jadi kalau di play kurang lebihnya seperti ini. Nah ini kan belum ada animasi, jadi kita kasih animasi dulu. Klik dulu, yang pertama adalah kotaknya. Animasi kita kasih yang ini kayak bentuk jam. Nah, oke ya. Ini kita on klik aja, durasinya 1 detik aja, jangan lama-lama. Nanti soalnya nunggunya bah, kotaknya menyari kok lama banget gitu kan. Oke, terus kemudian nama kita cah bagus, ini kita kasih animasi juga. Wipe aja kanan set gitu ya, jadi, dan ini dikasih ini dikasih after previous, jadi setelah kotak langsung muncul cah bagus, kotak cah bagus. Oke, nah kalau pengen cah bagusnya hilang atau sorry kotaknya hilang, kita klik lagi pada kotak ini ya, well ya, add animation, kita kasih well out. Nah ini well yang exit.
Nah, ini kasih after, durasinya 1 detik juga. Ditaruh di atas atau nomor 2 di gini. Set set. Sudah bagus. Oke. Udah ya. Udah lumayan. Ini kurang atas. Kita ataskan seperti ini. Kita juga kasih animasi web aja biar lebih enak. Nah, gitu. Nah, biar webnya itu enggak patah, coba kita efek optionnya, timingnya. Nah, ini bisa diganti juga durasinya. Ini medium aja. Oh, ini kan 2 detik ya, disamakan aja dengan yang lain 1 detik. Oke. Ini after previous juga 1 detik. Oke, kita coba ya, kita play. Oke, salam aja gitu. Dan ini kan sama geraknya ya. Dirubah kayak, oh nggak bisa dirubah ya posisinya. Oke deh, nggak apa ya. Gitu, set kota hilang, cah bagus, salam aye, gitu ya. Nanti kalau di play hasilnya seperti ini. Oke ya, gitu cukup mudah, nggak sampai 10 menit kan ya kita buat intro sederhana gini. Hanya pakai PowerPoint, tapi hasilnya, wah keren banget, mantap. Nanti gimana cara record desktopnya nanti akan saya taruh di bawah biar kalian lebih mudah untuk mempraktekannya. Oke, yang baru datang atau baru tahu channel ini, silahkan kamu menjadi kaum Ubaidillah. Salam aye ogre. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komennya, share pada teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, tutorial apa, terus pantau channel ini.